السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى karena dipilih hari ini untuk kita bersama-sama mewujudkan satu bersama dalam melibatkan diri dalam wacana keilmuan yang bagi menyerap semangat wahyu pertama yang turunkan mewujudkan budaya ilmu dan keilmuan dengan tajuk kita pada petang ini iaitu bahasa dan sejarah. Yang ini adalah satu komponen yang penting dalam kita menilai dalam kita memerhatikan alamat-alamat ketamadunan ataupun civilization. Pastinya komponen bahasa dan sejarah itu dapat dititik beratkan. Dan bagi membincangkan tajuk itu pada petang ini, kita bersama dengan tiga ahli panel yang hebat bagi saya. Jadi saya perkenalkan, yang pertama di sebelah kiri saya, saudara Sayyidina Osman Al Quraishi. Yang ini beliau merupakan calon sarjana di Justice dan merupakan bekas ataupun lepasan Governance Studies daripada Universiti Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan yang kedua, panel kita yang kedua iaitu saudara Fikir Risalah, yang beliau merupakan calon kedoktoran di Justice, juga merupakan pemegang sarjana merupakan sarjana muda di Arabic Education dan juga sarjana di Muslim World Issues Stack. Dan yang ketiga, saudara kita daripada Chester sendiri, Saudara Muhammad Syukri Rosli, yang merupakan lepasan University of Adelaide daripada Petroleum Research Science. Jadi mengupas isu kita pada petang ini, bahasa dan sejarah, saya memulakan dengan panel kita yang pertama. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Apa makna? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para guru kami yang sempat hadir pada sore yang berbahagia ini, saudara pengurusi majelis, beserta rekan-rekan panelis, hadirin sekalian yang berbahagia. Untuk mempersingkat masa, tentunya waktu yang terbatas, waktu yang terhad, maka saya memulai dari akan membicarakan tentang sejarah, karena fokus kajian saya sebenarnya pada historiografi atau penulisan sejarah. Jadi berabad-abad lamanya kita orang Islam di alam Melayu ini khususnya, khasnya bergantung dengan apa atau apa yang ditulis oleh pengkaji-pengkaji dari Barat atau orientalis untuk dalam hal bidang sejarah. Kita sangat bertuah, tentunya kita sangat beruntung dengan memilikinya seorang ilmuwan ulung kita, Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas, yang telah meletakkan asas, meletakkan dasar-dasar pengkajian sejarah yang sebelum ini kita terbentur, tidak tahu harus berbuat apa untuk mengkaji sejarah. Akhirnya kita lebih milih mempercayai sejarah-sejarah yang telah ditulis oleh para pengkaji-pengkaji dari luar, yang secara metodenya, yang secara prinsipnya berbeza, berbeda sekali. David Lowenthal menyebutkan bahwa penulisan sejarah itu sangat bergantung sekali dengan worldview, maksud, ideologi penulisnya. Jadi ketika orientalis yang sudah sangat jelas sekali yang menganggap kehadiran Islam di alam Melayu ini tidak memberikan impact, tidak memberikan dampak apa-apa bagi perkembangan atau kemajuan Islam di alam Melayu, dia yang mereka yang menulis sejarah, tentu mereka punya misi, punya pesan, punya memiliki keinginan tertentu dalam penulisan sejarahnya. Maka dalam tulisan-tulisan mereka, hasil-hasil kajian mereka sama sekali tidak mencerminkan ya keagungan Islam itu sendiri.
Contoh misalnya, pentingnya kita melakukan rekonstruksi atau memperbaiki penulisan sejarah ini adalah dalam sekarang ada penulisan sejarah untuk sekolah-sekolah menengah di Indonesia, satu case lah, kita ambil satu contoh. Dalam buku sejarah itu justru yang diagungkan adalah Patih Gajah Mada. Ya kan, Patih Gajah Mada. Gajah Mada disimbolkan sebagai pemersatu Nusantara. Dia memiliki satu hasrat, satu keinginan di masa depan bahwa Nusantara ini harus bersatu. Tetapi misi Gajah Mada ini harus berhenti, harus berakhir gara-gara Majapahit diserang oleh Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Panta, orang Islam. Jadi yang dibangun di sana, image yang dibangun di sana adalah bahwa orang Islam justru tidak ingin bersatu, justru menghancurkan orang yang ingin mempersatukan Nusantara. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Tapi karena pemahaman penulisnya, karena kepentingan penulisnya seperti itu, ingin mendiskreditkan, ingin mengucilkan, ingin mengetepikan peranan Islam, maka timbullah seperti ini. Maka ini yang menjadi landasan kenapa penulisan sejarah, historiografi Islam ini perlu kita lakukan dengan kita gairahkan kembali penulisan-penulisan sejarah, kajian-kajian mengenai sejarah ini. Dalam kajian salah satu guru kita, Profesor Dr. Tatiana juga menyebutkan ada beberapa hal yang memang menjadi satu apa namanya ini kebencian dalam tanda petik yang ditujukan kepada kita orang Islam di alam Melayu ini, seperti katanya mengenai pengenalan atau interaksi bila masa pertama kali orang Islam atau Islam berjumpa dengan orang Melayu. Jadi mereka beranggapan bahwa Islam itu baru, orang Melayu itu baru berjumpa, baru berkenal dengan Islam, baru berinteraksi dengan Islam pada abad ke-13 dan ke-14 saja. Padahal ya, para Barata sendiri pun telah menyebutkan dalam karya besarnya Historical Fact and Fiction bahwa Islam bisa saja lebih awal lagi ya, telah singgah kepada di alam Melayu ini. Kemudian juga katanya Islam yang datang ke alam Melayu ini adalah berasal dari India. Dan ini banyak sekali yang berpandangan seperti ini. Bahkan sampai hari ini di buku-buku sejarah yang tercatat adalah Islam dibawa dari India. Maka Islam yang ada hari ini, Islam yang ada pengaruhnya, yang sudah terkontaminasi, yang sudah bercampur dengan pemahaman-pemahaman Hindu dan Buddha. Jadi Islam ini bukan langsung, bukan lagi original, tapi sudah sampai ke orang India. Dulu orang India ini mungkin sudah di diinikan dulu, baru disebarkan. Jadi sehingga Islam yang kita terima ini sudah second hand, macam itu kira-kira kan, barang-barang second hand. Ini Islam, maka Islam tidak akan memberikan dampak apa-apa bagi perkembangan orang Melayu. Justru bagi mereka, menurut kajian Prof. Tatiana, Baratlah yang memajukan orang Melayu. Baratlah yang memajukan orang-orang Islam, bukan Islam itu sendiri. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah anggapan Barat, anggapan Orientalis bahwa karya persuratan Melayu, ya, karya hasil karya intelektual orang-orang Melayu itu tidak boleh dijadikan sebagai sumber sejarah. Bila ini tidak boleh dijadikan sumber sejarah, maka kita mengambil sumber dari mana? Sebab kenyataannya memang Islam tidak mewariskan batu, Islam tidak mewariskan candi-candi, Islam tidak mewariskan bangunan-bangunan fisik, ya, tetapi Islam mewariskan worldview. Nah, kan begitu. Tetapi barangnya ini, worldview ini bukan barang yang tampak. Maka dalam pandangan Barat, kalau mau menulis sejarah, sejarah itu harus ada buktinya, mana artefaknya, mana fosilnya, mana tanda-tandanya gitu. Kalau memang dulu ada, mana tandanya secara fisik gitu. Nah, selama ini kita memang dibuat bingung. Tapi saya pikir sejak Prof. Aratas melalui syarahan pentingnya di UKM itu yang dijadikan buku Islam dan Sejarah Kebudayaan Melayu, kemudian disempurnakan lagi dalam meluncurnya satu karya agung yang saya pikir yang menurut perempuan itu karya paling penting di bidang sejarah beliau, Historical Fact and Fiction, itu baru kita boleh, baru terbuka pikiran kita bahwa ada satu cara dan kita tidak boleh bergantung saja dengan metode atau metode yang dari Barat saja, yang dikaji, yang dilakukan oleh Orientalis saja. Nah, sekarang pintu sudah terbuka. Sebagai Prof. Aratas sudah meletakkan asasnya tentang bagaimana kita merekonstruksi sejarah kita, melakukan penelitian-penelitian tentang sejarah kita, tidak hanya bergantung dengan hal-hal yang sifatnya fisik saja, tapi juga dengan hal-hal yang lain. Yang dengan ini
kita boleh melakukan satu penulisan sejarah sehingga tidak lagi bergantung dengan penulis-penulis yang terkesan mendiskreditkan Islam. Nah, sekiranya demikian yang akan yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan dengan dialog tentunya. Tapi yang jelas penting pesan saya pada kesempatan yang berbahagia ini adalah, ya, kita harus melanjutkan penelitian-penelitian ini, ya, penelitian yang berkaitan dengan penulisan sejarah ini. Karena saya menerjemahkan dalam beberapa kesempatan, Prof. Alatas menyebutkan bahwa mempelajari sejarah itu termasuk ke dalam fatwa ain. Ini menunjukkan kita bisa menerjemahkan betapa pentingnya kita memahami sejarah ini. Tidak hanya setakat memahami tentunya, tapi kita juga harus mulai menulisnya. Kenapa demikian? Karena dengan menulis ulang sejarah ini, dengan melakukan kajian-kajian terhadap sejarah ini secara benar, kita bisa mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya. Agar mereka terbuka mata mereka, terbuka minda mereka, terbuka pikiran mereka bahwa sejarah mereka adalah sejarah yang sebenarnya. Islam yang sampai kepada mereka adalah Islam yang memang datang dari sumber Islamnya, dari tempat Islam berasalnya. Bukan singgah dulu, kulu-kulir kemana-mana dulu, atau barang second hand baru sampai ke sini. Ini yang perlu kita wariskan kepada mereka, karena biar bagaimanapun generasi setelah kita adalah generasi pewaris sah kejayaan peradaban Islam ini. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih kepada saudara Sayyidina Osman tentang dalam pusingan yang pertama ini, tentang menekankan tentang aspek penulisan semula dari sudut kerangka worldview ataupun pandangan alam Islam dan Melayu itu sendiri yang pertama, dari sumber yang kita tetapkan dan juga kegairahan kita dalam menulis itu perlulah dicetuskan bagi wujud satu budaya membangkitkan balik semangat pengkajian tentang sejarah dan bahasa. Baik, jadi kita berpindah kepada panelis kita yang kedua, Saudara Syukri. Okey, berkenaan dengan topik pandangan alam bahasa Melayu dan tulisan Jawi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru yang saya hormati, sahabat-sahabat dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan mengenai perihal pandangan alam bahasa Melayu dan tulisan Jawi untuk menunjukkan perkaitan antara salah satunya dan menunjukkan bagaimana bila hilangnya perkaitan antara salah satunya kita mengalami seperti yang kita bincangkan pada sesi pertama tadi, kekeliruan dan kerosakan adab. Next, saya nak kena pergi cepat sebab slide saya banyak, tapi saya nak minta bantuan kepada para hadirin sekalian untuk bantu saya memahami slide di sini. Sekarang kita dapat lihat di paparan bahawa ada satu gambar di sini. Boleh tak saya nak tahu apakah kita namakan gambar ini? Kucing. Slide next. Jadi kita semua setuju bahawa ini namanya kucing. Tapi saya nak tanya, kenapa kita namakan dia kucing? Sedangkan kalau kita lihat dari segi hakikatnya, ialah hanya satu layar di papan putih yang terletak padanya garis-garisan dan dilukis hingga bentuk-bentuk tertentu dan kita menggelarkannya kucing. Kenapa? Next. Sebab padanya terdapat makna-makna kekucingan di situ. Dan saya fikir kita akan lebih faham bila kita lihat slide yang seterusnya. Dan ini walaupun sungguh pun pada muka skrin di sini dilihat bahawa tak ada pun bentuk-bentuk kucing yang jelas, tapi kita masih dan kita tetap memperkatakan bahawa keempat-empat gambar yang terdapat pada skrin ini adalah gambar kucing. Jadi apa yang membezakan antara gambar ini dengan gambar slide yang seterusnya? Yang mana kalau kita lihat slide ini menunjukkan gambar kucing yang lebih jelas, yang nampak matanya yang kata bersinar, bulunya, nisainya dan sebagainya. Next. Jadi sebenarnya apa yang saya ingin tunjukkan di sana adalah tentang perkaitan antara kalimat yang kita sebutkan sebagai kucing, makna kekucingan itu dan hakikat yang kita sabitkan kepada ketika
kepada lukisan yang terpapar pada skrin foto tadi. Next. Dan inilah yang sedang berlaku dalam fikiran kita, yang sedang berlaku dalam batin akal kita, yang mana pada kalimat itu tertera kita sebutkan kucing yang kita sabitkan kepada makna kekucingan tu, dan sebenarnya kita tunjukkan kepada hakikat kucing. Next. Dan itulah berkaitannya apa yang kita sebutkan, dan saya ingin tumpukan berkaitan antara kalimat, makna dan hakikat. Next. Dan sebenarnya kalau kita perincikan lagi, bahwasanya kalimat itu sebenarnya terjelma dalam bentuk bahasa. Dan seperti kalau seperti yang kita maklum bahawa bahasa itu sama ada dalam bahasa ungkapan yang kita cakap, bunyi, ataupun dalam bentuk tulisan, penulisan, pengarangan. Dan daripada bahasa itu, dia menunjukkan, dia mengisyaratkan kepada ilmu. Ilmu adalah ketibaan diri kepada makna, dan ketibaan makna kepada diri. Dan makna itu mengisyaratkan kepada hakikat. Dan seperti yang kita maklum, hakikat itu pun ada dua. Satu yang zahir, the one that manifests, and the other one is batin, the one is hidden. Sungguh pun batin sifatnya, tapi ia tetap wujud. Misalnya konsep keilmuan, konsep keadilan, konsep kecantikan, keindahan dan sebagainya. Jadi saya sangat terkesan, next, terkesan dengan karya-karya Profesor Syed Muhammad Nakim Al-Attas apabila dia cuba menyabitkan tentang hakikat bahasa ini dengan pandangan alam, yang mana apabila kita dapat letakkan pada gambar raja, bahawa pandangan alam itu menentukan makna dan menunjukkan kita kepada hakikat. Dan dalam bukunya, dalam banyak karya-karya yang Profesor Senaki Al-Attas sangat menekankan perihal bahasa ini, kerana apabila larinya bahasa ataupun rosaknya bahasa, maka isyarat untuk menunjukkan kepada hakikat dan makna itu akan lari. Next. Dan hakikat yang paling tinggi sekali adalah tentang untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai insan telah diberikan fakulti akal, kekuatan akal untuk memahami dan untuk pergi memahami kepada makna hakikat tersebut. Dan sekarang kita nak, saya nak tunjukkan tentang perkaitan hal-hal ini dengan bahasa Melayu dan tulisan Jawi. Next. Sebenarnya kalau kita tinjau dalam bahasa Melayu, sesungguhnya kita telah mempunyai beberapa kata-kata kunci yang menunjukkan hakikat seperti mana yang ditayangkan oleh pandangan alam Islam. Dan tuan-tuan sekalian, ingin saya nyatakan di sini bahawa kata-kata yang terdapat pada skrin ini, makna, baik maknanya ataupun rupanya ataupun ejaannya, sudah sedia tersurat dan tersirat seperti mana ditanzilkan dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, diwariskan oleh para ulama, dan sampailah kepada kita dengan makna, dengan rupa, dengan ejaan dan dengan tulisan yang seperti yang saya sebutkan tadi tu. Jadi macam saudara Usman telah sebut tentang sudah lama Islam datang di alam Melayu. Kita sudah sekian lama mesra, bahkan sebati dengan Islam itu sendiri. Orang Melayu kalau tak ditakrifkan dengan Islam, maka dia bukan Melayu. Sebab apa? Next. Sebab kalau tengok dalam hakikat sejarah, misal kata kita sebut tentang sejarah tulisan saja, bukan sejarah pengislaman, Islam sudah sedia lama bertapak di alam Melayu sejak 1303, sejak penegakan batu bersurat di Terengganu. Hatta sungguh pun kita dijajah pada 1511, kita masih lagi Islam. Hinggalah 1957, Malaya merdeka. Dan hinggalah 1970, tulisan Rumi digunakan sepenuhnya dalam BM. Malangnya pada penghujung pada 2014 ni, kita dengar banyak cerita lah
bila Rumi diperkenalkan, apa Rumi digunakan sepenuhnya dalam bahasa Melayu, isu-isu yang kata berkaitan dengan bahasa dan tulisan, berkaitan dengan perkataan ini mula timbul. Yang paling jelas sekali adalah isu tentang kata nama Allah yang hendak digunakan dalam Bible. Bahawa ni pun kata nama Allah digunakan untuk Ultraman. Itu menunjukkan bahawa makna itu diubah-ubah. Bukan sekadar diubah, bahkan diubah-ubah, dipermain-mainkan. Sedangkan kalau kita tengok dari menurut fakta sejarah ataupun gambaran sejarah yang dipaparkan pada skrin ni, bahawa makna yang seperti saya sebut tadi, kata-kata kunci tersebut sudah sedia sabit dan berkait dengan Al-Quran. Next. Jadi itulah sepanjang sejarah, makna itu sudah sedia pukul dan kita dapat lihat bukan sekadar dengan batu bersurat, bahkan dengan pengarangan naskah-naskah jawi yang ditulis oleh para ilmuwan kita. Malangnya seperti yang disebut oleh Saudara Usman benda tadi, kita guna sejarah daripada kerangka barat yang mana rujukannya pun barat. Kita menafikan, menidakkan dan meminggirkan naskah-naskah tulisan dalam tulisan jawi kita, dan sehinggalah kita terlupa sejarah kita yang sudah sedia panjang. Jadi untuk ringkasan, next, ini saya ingin saya tunjukkan patah balik adalah bahawa kalimat merupakan lambang, isyarat, penunjuk dan cerminan kepada makna. Next. Dan yang sebenarnya hakikat kita, yang makna yang ingin tunjuk adalah hakikatnya adalah kepada Allah SWT. Dan kita sebagai orang Islam sudah mempunyai pandangan alam yang sudah sedia cukup dan sedia mantap, yang sedia kukuh untuk berkait, untuk mempunyai pertalian mata rantai yang sangat kukuh untuk kita pergi dan tiba kepada makna dan hakikat seperti yang terdapat dalam sejarah dan pandangan alam Islam. Wallahu'alam. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Suci di atas perundangan sebentar tadi. Kita dapat lihat begitu jelas kaitan di antara kalimat, kaitan di antara makna dan kaitan di antara hakikat, yang merupakan satu kesinambungan yang sangat cantik untuk kita bahaskan dan kita pertingkatkan dan perlu kita pertahankan bahkan pada masa ini. Jadi seterusnya kita pergi kepada panelis kita yang ketiga, Saudara Fikir Risalah, untuk bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Bila sebelumnya saudara sahabat saya Usman telah bercakap pasal sejarah, sedangkan saudara Rusli tentang bahasa, utamanya Sukri. Saudara Sukri berkaitan dengan bahasa, utamanya berkaitan dengan Jawi. Jadi izinkan saya nak berbagi ide, yang mana ide ini tercetus semasa mungkin kalau dalam slide paparan Montage Cases tadi, ada satu sosok yang bernama Kevin Fogg. Masa itu memberikan kuliah tentang the Islamization process in Indonesia. Jadi dia bercakap pasal runtuhnya Islam sedikit demi sedikit, yang mana dia kaitkan dengan skrip atau huruf tulisan Jawi tersebut. Dan pada sesi akhir, Prof. Yeni telah menanyakan kemungkinan untuk bahasa Jawi itu berdiri tegak kembali. Dan sesuai yang saya jangkakan masa itu, beliau menjawab tidak mungkin, dengan alasan macam mana bahasa Jawi dengan tulisan yang begitu rumit boleh eksis, sedangkan sistem di dunia sudah menggunakan sistem Rumi atau Latin semua. Dan dia memberikan contoh kalau teks untuk SMS atau message takkan kita guna skrip Jawi. Jadi dia sebenarnya dia cuma berlindung di balik
implikasi-implikasi yang akan diakibatkan jika bahasa Jawi itu dipergunakan kembali, yang mana akan merubah semua tatanan, terutama yang tatanan kerajaan pemerintahan dari segi birokrasi. Jadi inginkan saya di sini berbagi tentang kaitan antara Jawi dan Ibrani dan bahasa Yahudi. Jadi time itu saya meminta sedikit pandangan Prof. Jenny mengenai alasan apa di balik pertanyaan itu diajukan. Jadi singkat cerita, karena masa sudah sudut, jikalau bahasa Ibrani yang dulunya sempat mati, tetapi sesetengah daripada pemeluk Yahudi tetap menjaga komunikasi dengan para saudara-saudara Yahudi dengan menggunakan bahasa Ibrani, dan mereka juga tetap memiliki kemampuan untuk membaca bahasa Ibrani, yang mana ketika Israel tumbuh, Israel ditubuhkan, bahasa Ibrani boleh menjadi bahasa yang hidup lagi, apatah bahasa Jawi yang mana at least exist di Malaysia, dan masih banyak yang boleh membaca bahasa Jawi. Isu-isu yang ditimbulkan adalah bukan isu komunikasi, tapi sekarang isu tulisan, isu skrip, karena itulah proses islamisasi bahasa yang selama ini dilakukan oleh Prof. Aletas. Karena dalam bahasa Jawa pun, bahasa Sunda, bahasa Makassar telah diislamkan, tapi dari skrip. Proses mulanya adalah huruf, tulisan. Dan ini adalah yang sangat dibimbangkan oleh para orientalis, karena mereka tahu jika skrip ini tetap bertahan, otomatis sebagaimana yang kita telah ketahui sejarah refleks berkuasa ke sini. Jadi karena untuk seseorang itu mahir berbahasa Jawi, secara tidak langsung dia boleh membaca Al-Quran. Jadi motif-motif itu telah kita sadar akan kejeniusan para orientalis, tetapi mereka gunakan pada sisi yang salah. Jadi mereka sadar akan strategi nilai-nilai tersembunyi di balik penggunaan bahasa Jawi. Kalaulah kita sekarang masih boleh dan mampu membaca bahasa Jawi sebagai selancar kita membaca bahasa Rumi, membaca tulisan Rumi, insya Allah kita tidak akan banyak menghadapi masalah berhadapan dengan Quran, apalagi berhadapan dengan cabaran-cabaran dari luar, karena kita Jawi dan saya gunakan di sini huruf Islam, karena Jawi ada mewakili Melayu, macam pegon juga mewakili Jawa, tapi menggunakan huruf-huruf Islam. Jadi huruf Islam di sini boleh berhubung terus dengan Al-Quran. Itu yang coba dipotong, yang coba diputus, sehingga mungkin dari sebagian kita di sini mata kita mungkin akan terasa asing kalau tengok huruf di depan kita adalah huruf Jawi. Macam tulisan tadi pun mungkin kita macam terbata-bata untuk baca satu huruf, satu huruf, satu huruf. Berbeda dengan tulisan Rumi. Nah, di sini efek dari kita sudah tidak mengenal tulisan daripada huruf Islam telah membawa kepada kita terputus dari akar sejarah kita, sehingga pada satu titik identitas kita sebagai umat Islam, khususnya di rantau Asia Tenggara ini, menimbulkan ketidakpercayaan lagi terhadap khazanah-khazanah Islam kita, sebagaimana dikatakan oleh saudara Rusli tadi, saudara Sukri, kita sudah terputus. Nah, mungkin dari sini boleh saya rumuskan menyikapi pembahasan kita berkenaan dengan tajuk bahasa dan sejarah. Jadi pertanyaan yang boleh kita angkat di sini adalah bagaimana umat Islam khususnya di kawasan ini boleh bangkit.
itu yang selama ini berada di benak kita. Macam mana? Ada yang bersikap pragmatik dan mengambil langkah yang pendek, short term, maka mereka terjun dalam bidang politik dan memiliki rencana jangka panjang karena ini adalah permasalahan yang serius, jadi melalui pergerakan ilmu. Tetapi mungkin di sini boleh saya lontarkan ide saya, yaitu tadi bagaimana kita membekali diri kita kembali dengan kemampuan itu tadi, huruf-huruf Islam yang bahasa Melayu, kemampuan bahasa Jawa, yang bahasa-bahasa lain memang dia tidak merusak bahasa, dia tidak akan merusak karena tidak, kita tidak inginkan mengganti seperti membalik telapak tangan, tapi sedikit demi sedikit. Kalau kita boleh jujur kan, dari ini semua belum tentu semuanya boleh membaca bahasa Jawi. Karena itu tadi, ini permasalahan bahasa. Sebagaimana yang dijawab oleh Kevin Fogg tadi, macam mana kita antar message. Karena itu masalah bahasa juga. Karena dalam penjelasan dia awal-awal juga macam itu, time peralihan dari Jawi menuju Rumi, itu para ulama juga susah karena sudah terbiasa dengan bahasa tulisan Jawi. Begitu juga kita memerlukan masa kalau kita untuk memahami kembali. Memang kita tidak menafikan untuk menghapus Rumi, karena memang kita juga kena berhadapan dengan dunia luar yang menggunakan tulisan-tulisan lain. Tetapi at least di sini ada isu identity kita. Ketika kita sudah menambahkan itu, kita boleh akses balik. Karena kalau kita baca sejarahnya Philip K. Hitti di Story of Arab, dia tidak singgung Islam di kawasan ini. Arab, orang-orang Arab melakukan penyebaran kelompok mereka ke rantau Asia Tenggara, dia tidak sebut. Jadi sangat disayangkan. Padahal batu bersurat telah menjadi satu bukti bahwasanya Islam telah bertapak dan unggul apa masa itu. Jadi di sini saya ingin menggugah kesadaran kita dengan kemampuan kita yang berbeda-beda untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk itu tadi, mengenal huruf-huruf Islam yang Jawi-Jawi, yang Pegon-Pegon, yang Sunda-Sunda, Makassar, yang Kalau. Karena itulah warisan kita. Kalau kita ingin bangkit, ingin bersepadu, karena memang selalu kita bergaduh-bergaduh, tapi tidak ada langkah yang konkret. Jadi mungkin ini satu titik tolak awal untuk kita boleh bersatu, karena kita sudah tidak mengenal sejarah kita. Kita duduk besar, lahir, duduk besar di alam Melayu. Kita tidak tahu sejarah kita. Sebagaimana yang disinggung oleh saudara kita Usman, sejarah kita dihiasi oleh sejarah-sejarah hasil goresan-goresan para orientalis yang secara tidak langsung mereka memiliki motif untuk merendahkan peran Islam. Jadi marilah kita berusaha sedaya kemampuan kita untuk mengenal khazanah-khazanah yang kaya oleh karya-karya ulama kita dengan belajar bahasa Jawi dan sebagainya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Saudara Fikir di atas pembentangan sebentar tadi. Jadi jelas ke atas ketiga-tiga panel, apa yang boleh saya rangkumkan pada sesi yang kedua ini ialah bagaimana kita melihat dari sudut bahasa bahasa Melayu atau tulisan Jawi itu sendiri yang kita rangkumkan dengan ketamadunan pandangan alam Melayu itu adalah sangat jelas. Kalau kita lihat balik sejarah, kita dapat lihat bagaimana untuk bangsa Melayu memilih tulisan Jawi itu sebagai satu bahasa rasmi, dan dalam memilih puluhan-puluhan jenis tulisan yang lain, bangsa Melayu perlu bersepakat untuk menjadikan bangsa tulisan Jawi itu sebagai satu tulisan yang diangkat sebagai tulisan yang utama. Kerana apa? Tulisan itu yang paling hampir dengan tulisan Arab, yang itu kita memahami Al-Quran. Jadi sebagai satu ibrah, sebagai satu pengajaran,
sebagai satu tanda kepada kita generasi pada hari ini untuk kita kembali menunjuk kepada sejarah, menunjuk kepada mungkin tanda tanda adalah bahasa untuk kita kembali duduk menjadi titik pertama kita untuk bersepakat dan membina ketamadunan Islam pada masa datang. Jadi sekian itu sahaja. Saya bagi pihak penganjur memohon maaf untuk membuka sesi soal jawab kerana masa lah kita kenal sentiasa mencemburui. Tidak ada masa yang tidak mencemburui kita. Sekali lagi saya minta maaf bagi penganjur kerana kita kesudukan. Seterusnya kita teruskan majlis kepada pusing majlis. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.